Terima kasih Mizza di Angkasa Puri. Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang PKNP merancang untuk membina rumah mampu milik di bawah harga RM200,000 untuk rakyat berpendapatan rendah. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Khalijah Abdul Malik berkata, ia bagi membantu kerajaan dalam memenuhi keperluan rakyat untuk memiliki rumah sendiri. Salah satu dah. Yang keduanya, kami juga mengambil langkah mengenal pasti lebih dekat potensi pasaran itu sendiri. Makna siapa sebenarnya yang kita sasarkan untuk membeli. Mungkin pada peringkat kita merancang dulu, kita mensasarkan golongan yang berbeza. Tetapi keadaan berubah. Dan mungkin oleh kerana masa agak lama, orang pun dah beli rumah. Jadi kita kaji semula, kita teliti semula dan finally kita lihat sebenarnya masih ada sasaran tu yang perlu kita target asal tu masih ada, ya, segolongan. Jadi kita akan bawa kembali mereka untuk berjumpa kita dengan apa ni, tawaran-tawaran yang lebih baik lah. Tambahnya, PKNP sedang mengkaji untuk menggunakan sistem binaan berindustri IBS, iaitu pembinaan pasang siap supaya boleh mengurangkan kos pembinaan. Terdahulu, beliau melawat rumah contoh di Taman Saujana Utama Jerantut sempena pelancaran semula dan promosi jualan rumah taman berkenaan. Setakat ini masih terdapat 59 unit lagi rumah belum terjual, iaitu unit rumah teres setingkat bermula dengan harga RM217,000 ke atas dan rumah berkembar setingkat jenis A dan B dari harga RM288,000 ke atas. Masalah sosial yang berlaku ketika ini ada kaitan dengan isu mental. Justru semua pihak perlu memainkan peranan penting memikirkan pendekatan berkesan bagi mempromosi kesihatan mental sekaligus menangani gejala sosial yang berpunca daripada masalah tersebut. Statistik Kementerian Kesihatan menunjukkan 29% rakyat Malaysia menghadapi masalah mental. Jelas Penaum Persatuan Psikiatri Malaysia MPA Tan Sri Lee Lam Tai, kesihatan mental tidak hanya bermaksud pesakit perlu dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan tetapi juga melibatkan golongan yang berdepan tekanan dan depresi sehingga boleh membawa kepada perlakuan jenayah. Saya boleh menyatakan di sini bahawa banyak isu dan masalah sosial yang berlaku lah. Memang ada itu kaitan dengan isu itu mental. Misalnya isu mengenai penganiayaan itu kanak-kanak, isu berkaitan dengan pembuangan itu bayi, isu berkaitan dengan golongan pelajar yang cuba nak membunuh diri kerana mereka tidak dapat menangani isu tekanan kerana ada masalah peperiksaan dan itu sebagainya. Dan juga ada banyak-banyak hal-hal yang lain. Saya rasa semua inilah ada berkaitan dengan isu mental. So saya harap. Justru beliau mahu sambutan Hari Mental Sedunia pada Rabu ini perlu dijadikan agenda nasional kepada semua pihak, sama ada kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta untuk merancang aktiviti mempromosi kesihatan mental. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra dan Taklimat Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF bersama Ketua-Ketua Jabatan IPK Negeri di Kuantan. Dalam perkembangan lain, MCPF kini sedang mengkaji strategi dan formula terbaik bagi membendung masalah jenayah yang berpunca daripada warga asing. Jelas Tan Sri Lee Lam Tai, pihaknya menyedari wujud kumpulan warga asing melakukan jenayah di negara ini dan perkara itu harus dipandang serius dengan mencari kaedah untuk membanterasnya. Ke arah itu, MCPF akan bekerjasama dengan Jabatan Immigration dan Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK. Kita juga lah memberikan tumpuan kepada itu parti. Ini kerana kalau pihak parti ada terlibat dengan jenayah, itu memanglah itu ialah sesuatu perkara yang amat itu serius. Dan di atas kesedaran itu, jadi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia lah sudah kerap kali lah memberikan sokongan kepada Jabatan Immigration untuk mengambil tindakan terhadap itu parti. Tambahnya, tindakan penguatkuasaan dan pencegahan akan diperkukuhkan bersama pihak berkaitan lain. Sekian Anima dari ATM Pahang, kembali bersama Mizza di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih.